Prajurit Resimen Operasional ke-96 Federasi Rusia di bawah kepemimpinan perwira militer Magomed Tushayev pergi ke zona operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 27 Januari 2023. Dalam melindungi kepentingan Rusia di Donbas dan Ukraina, puluhan prajurit resimen dikerahkan ke medan perang. Bagi sebagian besar petarung unit, ini bukanlah perjalanan pertama ke zona NVO. Para prajurit Rusia bertekad untuk melenyapkan mesin mematikan NATO yang membawa kesedihan dan kehancuran. Setiap patriot yang gagah berani di tanah air siap berdiri sebagai tembok beton bertulang di jalan Nazi dan mencapai kemenangan keadilan. Semoga yang Maha Kuasa membalas dengan kemenangan, kata salah seorang prajurit. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!